요로 선상과 인간의 오신 것을 하완 영합니다. 오눈 오리눈 양배출은 만한 거위요. 재밌게 보세요. 블리블리 juga cakap Korea ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya berharap korang semua berada dalam keadaan sehat sejahtera. Saya doakan korang agar sentiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis sayuran iaitu kobis. Kobis atau nama saintifiknya Brassica oleracea berasal daripada keluarga Brassica. Brassica ini merujuk kepada sebilangan besar tumbuhan herba beberapa pokok renek, keluarga tanaman berbunga saiz sederhana yang biasanya dikenali sebagai sawi atau keluarga kobis. Kalsium terkandungan kobis ni ada banyak. Kobis kaya dengan kalsium, fosforus, zat besi, sodium, potasium, vitamin A, vitamin B, vitamin B kompleks dan vitamin C. Secara umumnya kobis ni amat berkhasiat dan perlu diletakkan dalam menu diet kita setiap hari. Tanaman kobis ini biasanya ditemui di kawasan tanah tinggi seperti di Cameron Island ataupun di Kundasang. Walau bagaimanapun, ada waktu dan ketikanya kita terpaksa mengimport kobis daripada luar, terutamanya dari negara China. Hal ini adalah disebabkan permintaan yang tinggi sewaktu musim perayaan atau cuti sekolah. Kobis ini tidak banyak jenis dan mudah dikenali. Mari kita lihat jenis-jenis kobis yang ada. Kenapa yang terakhir tu nampak macam sawi? Daun je macam sawi, tapi pokoknya pokok kobis jika dibuat ke rata rentas. Sama macam dalam gambar yang saya tunjukkan ini. Kalau di pasar, ia lebih dikenali dengan nama sawi pendek. Seperti di awal tadi, penulis sudah menyatakan khasiat yang terdapat pada kobis. Sehubungan dengan itu, mari kita lihat apakah agaknya fakta mengenai kobis ini. Memakan kobis secara berkala boleh melancarkan pencernaan kerana kandungan serat yang tinggi yang terdapat pada kobis boleh memberi manfaat kepada bakteria yang baik, terutamanya bakteria yang baik di dalam usus. Kandungan serat yang tinggi pada kobis ini juga boleh merawat sembelit dan masalah pencernaan. Kobis merupakan sumber polifenol yang sangat baik untuk tubuh dan boleh menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan mengawal tahap kolesterol. Dikatakan kobis ini boleh mencegah katarak kerana kandungan beta-karotin yang baik bagi kesihatan mata dan mencegah terbentuknya katarak. Mineral yang terkandung pada kobis seperti kalsium, magnesium dan potasium mampu memperkuatkan tulang. Kobis mampu memperbaiki saraf otak yang rosak sekaligus mampu meningkatkan kesihatan otak. Ngamal makan kobis ketika berbadan dua amat baik kerana dikatakan kobis dapat membantu kepada perkembangan janin yang lebih baik kerana khasiat yang ada pada kobis. Juga dikatakan kobis ini mampu mengatasi masalah bengkak susu kepada ibu-ibu yang menyusukan bayi. Jumlah antioksidan yang tinggi dapat mengurangkan tekanan oksidatif dalam tubuh dan membaiki tisu dengan cepat. Kobis pertama yang dibawa ke Amerika Syarikat dibawa oleh pelayar Perancis Jacques Chartier semasa pelayaran ketiganya.
Hari ini China adalah pengeluar kopi terbesar dunia dan diikuti selepas itu ialah India. Rusia adalah negara yang paling banyak mengamalkan pemakanan kopi. Terdapat beberapa rekod dalam Guinness Book of World Records yang berkait dengan kopi. Seperti kopi terberat 62.71 kg, kopi merah terberat 23.3 kg, hidangan kopi gulung terpanjang 15.37 meter dan hidangan masakan kopi terbesar seberat 925.4 kg. Sauerkraut juga adalah kopi yang dijerukkan dan dibawa oleh pelayar Belanda pada masa dahulu. Dikatakan kerana hal inilah antara salah satu faktor yang mana kopi boleh sampai ke Nusantara. Orang Cina kuno percaya kopi adalah penawar ajaib untuk lelaki botak. Untuk pengetahuan korang, orang Cina ni beranggapan lelaki botak itu membawa nasib yang buruk. Sebenarnya ada banyak lagi fakta tentang kopi. Jika ada yang tertinggal, saya menjemput anda semua untuk menambahnya di ruangan komen di bawah. Cabbage. It is a leafy green, red, purple, or white pale green biennial plant. Cabbage is an excellent source of vitamin K, vitamin C and vitamin B6. It is also a very good source of manganese, dietary fiber, potassium, vitamin B1, folate and copper. Additionally, cabbage is a good source of choline, phosphorus, vitamin B2, magnesium, calcium, selenium, iron, pantothenic acid, protein and niacin. The health benefits of cabbage include reducing risk of cancer, promoting bone health, maintaining blood pressure, detoxifying the body, promoting bowel regularity, regulating sugar level and promoting weight loss. Kimchi adalah makanan tradisional yang popular di Korea yang merujuk kepada sayur-sayuran yang diperap ataupun yang dijerukkan bersama-sama garam, udang kering, sos ikan, bawang putih, halia dan serbuk cili merah. Kimchi wujud kerana Korea ini beriklim 4 musim, menjadikan Korea tiada hasil tanaman semasa musim sejuk. Oleh sebab itu, orang Korea mencari jalan bagaimana untuk menyimpan sayur-sayuran ini agar dapat bertahan lebih lama dan boleh dinikmati semasa musim sejuk. Itulah punca kewujudan kimchi. Kimchi yang paling popular ialah kimchi berasaskan kopi tapa. Selain itu juga, ada juga kimchi untuk sawi putih, lobak dan timun. Korang, orang Korea ni penggemar kimchi. Makan sayur. Korang makan sayur tak? Tak bolehlah nak Korea sangat kalau sayur pun tak makan. Betul tak? Then you're going to cut each of those halves in half, sort of getting quarters, and then you're going to cut each of those quarters into 1-inch wide strips and season it heavily with kosher salt. Now while the cabbage is sitting, we're going to cut the rest of our vegetables. So you're going to start with one bunch of green onion, cut the root bottoms off, and then cut the green onion into 1/2-inch segments. And you're going to cut that segment into little planks, and those planks are going to be probably about 1/8 inch thick. You're going to cut that into sort of the same thing as the carrots, but much thicker, into sort of like baton size. Drain the water that you rinse the cabbage with, and then add all the vegetables that you cut to the cabbage in a large bowl. From there, you're going to add all of the paste that you just made to the vegetables, and then you're going to toss to thoroughly and evenly coat with the chili paste. Now you can use your hands with this. I used my bare hands. Not advisable, very spicy. You'll get a burny sensation in your hands. Once the mixture is thoroughly and evenly coated, you're gonna pack that into a 1/2-gallon glass jar. Pada tahun 2015 yang lalu, satu program reality TV juara parodi yang dijuari oleh kumpulan Kobis Pedas. Ramai yang masih ingat, inilah pentas terakhir untuk Allah Yaham Yusri Ido ataupun lebih dikenali dengan nama Pak Yus dan juga Yus Jambu. Kumpulan ini turut disertai oleh Tauke Jambu dan juga Misha Omar. Pak Yus juga pelawak pertama yang dinobatkan sebagai Raja Lawak musim pertama. Mengembangkan kerjaya bersama-sama Tauke banyak mewarnai industri seni tanah air, lebih-lebih lagi dunia lawak.
Kehilangan Pak Yus amat dirasai kerana lawak Pak Yus ini, ampun maaf cakap, nampak bodoh tetapi brilliant, bijak. Sehingga hari ini, regu utamanya Tauke gagal mencari pengganti Pak Yus walaupun yang paling hampir. Semoga kebaikan dan amal baik Pak Yus diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Kubis tidak mempunyai rasa yang kuat. Malahan, ada kubis yang berasa tawar dan ada yang berasa manis. Apa kata kita mulakan langkah untuk memakan sayur bermula dengan kubis? Kubis boleh dimakan dengan pelbagai cara. Ulam, rebus, goreng, kukus, bakar dan sebagainya. Ada banyak resipi di alam maya, anda cuma perlu Google saja. Apakah kepentingan makan sayur ini? Sewaktu saya mengajar dahulu, saya selalu cakap dengan murid-murid saya, dalam badan kita ada sistem pencernaan. Serat sayuran adalah kenderaan untuk bahan kumuhan keluar daripada badan. Kalau kenderaan tu tak ada, macam mana bahan-bahan tu nak keluar daripada badan kita? Dari Kuala Lumpur nak ke Ipoh boleh naik kereta. Tetapi apakah sama dengan mengayuh basikal? Renung-renungkanlah. Jika anda suka video saya ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralat fata atau pesan info dalam video ini, jangan lupa untuk maklumkan pada ruangan komen di bawah. Itu sahaja untuk hari ini, sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.